balik lagi di Toko SB. Kali ini gue mau review satu mainan microphone music. Nah, seperti apa itu modelnya? Kalian follow dulu toko ko di Tokopedia, SB, Shopee, ko, SB, Nusko, beli-beli, ko, Brombi, TikTok, ko, SB, Land. Tadaaa! Nah, ini dia mainan music microphone pull box. Nah, seperti ini ya untuk packagingnya ya. Tuh, dus-dus seperti ini. Tuh. Nah, kita langsung buka aja yuk. Isi dalamnya seperti apa sih? Nah, ini yang kali ini modelnya warnanya baru ya, seperti ini ya, ungu-ungu campur pink begitu deh. Nah, yang kemarin itu kan warnanya pink muda seperti itu ya. Nah, kali ini warnanya seperti ini, kalian bisa lihat cakep juga ya warnanya ya. Dan ini dia bentuknya open seperti ini ya, kayak gini. Nah, tuh bisa didorong-dorong, ada rodanya. Dan ini ukurannya ini ya, tingginya ya dari tangkai sampai ke bawah ini tingginya 28 cm ya. Dan untuk lebarnya ini 14 cm. Kalau tinggi dari sininya ke sininya 19 cm. Nah, kita langsung buka saja yuk. Isi dalamnya itu ada apa saja ya. Nah, ini tutupnya dia kencang, kita harus bukanya juga. Oke, ya kita lihat satu persatu. Ada dapat kacamata lipat loh, tuh kacamata lipat. Ya, keren ya. Wah, kacamata jadi bintang penyanyi tuh ya, kacamatanya bisa dilipat seperti ini. Oke, lalu ada dapat satu buah mic. Nah ya, dimana tingginya ini adalah 18 cm. Dan sini ada tombol on off, jadi kalau mau dinyalakan nanti kita tekan tombolnya. Dan ini ada kabelnya, nanti kita sambungkan harus ke box ini ya, nanti kita lihat. Lalu yang terakhir ini ada dapat satu buah kabel aux ya. Nanti ini untuk fungsinya kita sambungkan ke handphone kayak gitu ya. Nanti kita lihat. Dan ini ya tuh lihat dalamnya cukup luas. Jadi ini tadi kalian bisa lihat ya untuk penyimpanan dari mic-nya, kacamatanya, dan lain-lain sebagainya. Dan ini untuk menjalankan ini ya, kita harus menggunakan baterai AA 3 piece seperti ini ya. Kita masukkan dahulu baterainya. 1, 2, 3 ya, kita masukkan. Dan ini tutupin kencang ya, karena pada saat ini, nah itu udah bunyi tuh, ada on off nya oke ya, ini saya tutup dulu ya. Oke, nah jadi dia seperti ini ya, tuh menjadi microphone box ya kan. Dan ini ya, ini bisa kita lepas nih kalau misalnya anak ini fungsinya apa nanti kita lihat. Nah, ini bisa dilepas seperti ini. Dan ini kita sambungkan tujuannya untuk kita cantelkan di samping boxnya ya, seperti ini ya, untuk cantelkan di samping boxnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, tujuannya untuk dicantelkan di samping box seperti ini. Nah, ini saya lepas dulu ya. Nah, ini kita lihat ya, di sini ada MP3, tulisannya kelihatan kan ini MP3 ya, yang ini lubang MP3 dan ini lubang si mikrofonnya ya, nanti untuk kita colokan mikrofonnya. Sekarang kita mulai dari ini dulu, boxnya dulu ya. Nah, ini ada off, suaranya agak sedang, dan ini suaranya besar. Kita nyalakan dulu langsung besar aja ya, biar kedengaran. Nah, kita lihat ya, di sini ada tombol, ada music, animal, sounds, ada instrument, ada others, ada cheers, sorry, cheers ya, sorakan. Oke, kita dengar dari musik dulu ya. Tuh ya, ada musik ya, kita tekan berikutnya lagi. Musik lain lagi ya, kita tekan lagi. Ya. Oke ya, lalu kita lihat ya animal sounds. Oke. Nah, kita berikutnya lagi instrument, alat musik. Instrumen-instrumen ya. Ya, berikutnya. Dan ini cheers. Nah, sorak-sorakan ya. Macam-macam sorakan. Nah, kalau ini speakernya ya. Jadi ini fungsinya ini adalah sebagai speaker. Kalau ini dia tidak bisa dipencet apa-apa, hanya bersifat seperti lampu ya. Nah, langsung saja ya kita coba dari ini dulu apa? Mic ya.
mic-nya kita coba ya. Oke, mic-nya kita masukin ke sini. Oke ya. Dan kita jangan lupa ini tekan tombolnya on ya, on off. Oke, kita tekankan tombol on. Nah, kita panggilkan si anak ya. Nah, sini nak. Nah, ini anaknya sudah pakai kacamata tuh, udah siap menjadi penyanyi. Coba. Nah, ya ini ya. Mic-nya ya, dia akan suaranya maksimal kalau kita lebih mendekatkan mulutnya ke si mic ini ya. Kita coba ya. Ayo. Nyanyi itu balonku, balonku, balonku saja. Nyanyi balonku. Ayo nyanyi balonku. Ayo. 1, 2, 3. Ya, seperti itu ya, mic-nya kedengaran ya. Jadi tinggal kalian suaranya dari sini mau yang menengah atau yang keras di sini. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke si MP3-nya ya. Nah, ini MP3-nya nih yang ini ya. Nah, sekarang kita colokan MP3-nya nih kabelnya ya dengan si handphone ya. Kita ambil handphone nih. Nah, kita colokan ke handphone, lalu kita colokan ke sini. Nah, kita pilih deh lagu yang kita mau. Misalnya saya udah pilih lagu ini. Kedengaran kan? Nah, ini speakernya nih. Nah, seperti itu ya. Jadi seru banget ya, bisa dari handphone atau ini dari mic ya, gitu ya suaranya. Nah, kalau mau memiliki mainan seru musik seperti ini, kalian langsung aja you check out di toko yang telah ku sebutkan tadi. Yo, dia mau menyanyi lagi ya. Oke, dia mau menyanyi lagi. Oke, kita nyanyi lagi. Oke. Dah, kita mau nyanyi dulu, mau karaoke dulu.